mal iya mal 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 Ya lomba pusaka ya. mal mal ya, emang lomba pusaka di sini Yot, lomba banyak pusakanya ya, banyak harta karunnya Yot, banyak emas juga ada emas, ada kalau ada mau bisa ambil, bisa saya antarkan. Kan ada anak cucu Uyut yang mau. Alah, ada hak sebenarnya mah. Enggak ada hak. Kalau untuk Aden ada satu sebelah sana. Ada ya? Apa itu? Mas. Ada mas satu bok. Hmm. Itu sesimpenan siapa? Waduh. Coba tanya, coba tanya. Tanya langsung. Ya bisa. Iya, orang-orang iya, supaya. Yot, Mbak, tenanam menanyakan harta karun dia. Ya, silakan. Kayak nanya ke Mbak tadi dia. Yot. Tadi jamnya. Abi bade naros ka Uyut. Jadi abi ku sepuh abdi teh di piwarang antasan harta karun di dia tujuanna maksadna sareng tujuanna benaon belah kitu. Abi turunan Syekh Pangeran Kuncung Putih. Ya. Mak Prabu Siliwangi. Sebenarnya kalian semua saudara. Jaga untuk kemaslahatan umat. Untuk sekarang belum saatnya. Jadi abi hoyong sang gitunya, yuk. Nah, masalahnya gitu, kok abi bisa disimpan di dia, gitu istilah. Belum ada. Kan masih ayah, yuk wargi. Sebenarnya tugas orang punya tugas, tapi tidak semuanya. Hanya orang-orang tertentu untuk membantu menjaga, memelihara. Nanti ada nilai orang yang bisa siapa yuk yang bisa itu yuk Aden anak ibu bisa apa yuk kalau yang lain hanya itu kan untuk menjaga. Tapi kenapa Uyut percaya ke saya, sedangkan yang bisa kan banyak, Yud? Tidak semua amanah, Den. Orang tua lebih jeli bisa mencium mana yang mana. Misalnya nanti beliau juga adalah. Tidak sekarang. Kenapa Uyut tidak sekarang? Ada waktunya, Yud? Jadi mitos sejarah ingat dari yang lain itu Yud berarti benar ya, orang banyak mencari ke Cikaraton ini mencari ya, itu salah satunya Den. Banyak bahkan anu maling-maling luar tim gudang. Jadi banyak yang mencuri, banyak yang bisa. Biarpun ada yang bisa narik emas ketika wujud tidak bisa. Oh, itu berarti banyak ya Yud ya yang mencuri itu banyak tapi tidak narik bisa narik cuman tidak bisa. wujud nah, tapi bukan yang asli jadi berubah ya itu kerennya Yud ya. Itu sebetulnya emas batangan itu hak siapa Yud? Untuk kepentingan umat. Ya kan kepentingan umat kan banyak. Apakah umat yang mana? Apakah umat yang ada di sekitar Cikaraton? Apa untuk semua umat yang ada di seluruh Indonesia? Seluruh umat yang ada di Indonesia. Ada wadahnya. Dan ada
Enggak, maksudnya itu kan ada Mas Batangan nih jadi lari ke harta karun. Ini Mas Batangan punya siapa? Orang tua yang dituakan itu siapa? Masalahnya kan di sini masih wilayah kerajaan yang Prabu Kucuk Umun. Kan? Berarti yang di belakang itu BK itu berarti utusan yang menjaga harta karun, Den. Makanya itu kami datang ke sini ke tempat keramat Uyut. Mohon maaf Yut ya. Saya ingin tahu biar membersihkan orang-orang banyak mencari harta karun di sini. Ya. Rata-rata ya dikejar urusan dunia, tetapi kalbunya belum waktunya ya. Saya juga bukan mencari harta karun Yud di sini, bukan. Kami ini mencari sejarah-sejarah leluhur Uyut ini yang berada di sini. Ya, itu salah satunya. Yang kedua, biar anak cucu Uyut ini biar mengerti dan paham bahwa di sini ini, biar di tempat keramat Uyut ini tidak banyak yang mengotori tentang hal-hal yang negatif. Di tempat Uyut juga kan di sini banyak yang nyolong-nyolong mencari kesaktian, kekuatan, betul? Iya betul, bukan Uyut. Kan tadi Uyut bilang jin ifrit. Kan itu, tapi kan tempat makom Uyut yang jadi kotor. Ya, makanya saya untuk tempat ini. Wah, ya kayaknya seperti makom biasa. Ya banyak itu di sana, Den. Bukan di tempat Uyut ya, yang sebelahnya Uyut ya. Ya siap Yud, tapi Yud bisa keluar sendiri bisa nggak? Saya pingin mengundang yang wujudnya BK itu biar masuk Yud, bisa nggak? Boleh. Keluar dulu Yud ya. Makasih banyak informasinya dari Yud. Mungkin tadi anak cucu Yud udah paham, udah mengerti. Yud ya, sampurasun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pemirsa, sahabat album Mister Banten, kami akan menarik wujud BK yang menjaga harta karun ini. Saksikan kembali. Kamu yang wujudnya kayak jenglot BK, umur kamu berapa tahun? 5000 tahun. Sudah tua ya. Namanya siapa? Ki Ageng apa? Ki Ageng Jaya Raksa. Berarti Ki Ageng ini sering muter ya. Jadi berarti tidak mengurus yang ada di sini ya? Saya sering keliling. Oh, berarti keliling. Jadi mengontrol gudang. Ya. Disuruh siapa?
Ayang Prabu. Disuruh Ayang Prabu. Ayang Prabu siapa? Ayang Prabu Siliwangi? Apakah Ayang Prabu Pecuk Umun? Ayang Prabu Siliwangi. Siliwangi. Mohon maaf ya, Ki Ageng. Ini ceritanya nih, di sini di belakang keramat ini ada harta karun. Banyak yang nyolong, benar? Maksudnya tujuannya buat apa? Untuk kekayaan. Untuk kekayaan. Banyak yang mengaku-ngaku sepuh pingin narik yang ada di sini. Ada. Banyak. Terus katanya cerita dari bapak ini ada cucunya yang menjaga di sini, disuruh sama Uyut apa sama siapa? Enggak ada. Terus harta karun ini sebetulnya hak siapa? Untuk kepentingan umat. Rata-rata yang datang ke sini hanya untuk memperkaya pribadi. Ya udah, itu mungkin sama Uyut ya, sama Ki Ageng yang menjagakannya. Saya tidak perlu harta karun itu ya. Saya ingin tanya, ini di sebelah sini ada keramat yang dipakai pesugihan. Apakah nyangkut sama Ki Ageng nggak? Sering ke sana. Masih satu perjuangan. Wujudnya BK sama. Mana? Itu yang di tempat pesugihan yang sebelah utara. Ya. Wujudnya sama kayak kamu kan? BK. Tapi ada jin iprit. Jin ipritnya. Saktian kamu apa saktian jin iprit? Saktian kamu apa saktian jin iprit? Saktian kamu. Beda. Saktian saya. Saya dari satu. Terus kenapa yang muja di sini yang meracuni, yang mengotori kampung ini dengan hal-hal yang negatif, dengan kemusyrikan? Kenapa sama kamu gak dilarang? Kan tidak dilarang, Den. Sudah saya perangi, tetapi sudah tersebar luas di masyarakat luar bahwa di sini tempatnya bukan saya diamkan, Den. Tidak, orang-orang tua semuanya tidak, iya, termasuk yang ada di sana juga, Den. Menangis hatinya, Den, banyak manusia sudah tergoda dengan itu. Terus kamu kalau wujud BK ini, kalau berbentuk wujudnya kayak mayat kecil gitu ya, batara karang, kalau kamu didohirkan, diwujudkan untuk dititipkan seseorang di sini, kamu mau nggak dimanfaatkan selain kamu menjaga gudang untuk kemaslahatan, untuk menolong orang, untuk ngobatin orang dengan kesaktian Uyut ini? Silakan, tapi jika dipergunakan. Ya maksudnya dipergunakan gitu. Terus cara mengundang Uyut gimana itu, Uyut? Cara mengundangnya? Cukup tawasul, sebutkan ngaran Uyut ya. Ki Ageng Raksa. Ki Ageng Jaya Raksa. Jadi tinggal sebutkan Ki Ageng Jaga Raksa hadir gitu. Ya. Kalau seandainya ini anak cucunya yang kalau dari... diperintah untuk yang lain saya tidak. Tetapi untuk kemaslahatan mau. Saya sudah ditugaskan, Den. Iya. Saya paham. Karena kan Uyut kena hukuman untuk mengurangi hukuman Uyut kan? Ya. Untuk mengurangi hukuman, karena Uyut jadi wujud BK ini kan karena dihukum. Ya. Ya. Kadang-kadang Uyut mewujudkan macan. Kenapa itu? Mewujudkan ular. Kenapa, Uyut? Tadi pal hadal Ki Ageng sering menampakkan. Tergantung hati. Terus itu Uyut, apakah Uyut sendiri yang di jalan tadi siapa? Yang menghalangi saya ke sini siapa tadi? Itu dari sana, Den. Dari
dari sebelah sana. Dia merasa takut kalau ini keramatnya belum ditutup. Sudah mencium ada anak. Jadi kan saya tahu kenapa saya lama di rumah cucunya Kisal ini. Tadi juga hadir. Iya kan, mendengarkan dia juga. Ya. Mau ditutup boleh. Diizinkan. Silakan, sudah banyak menyesatkan. Insya Allah. Kalau emang ini di kampung Cikaraton ini daripada imbasnya ke masyarakat Cikaraton dengan hal-hal negatif, insya Allah kalau Allah mengizinkan saya tutup. Ya, di sini tidak ada yang di kampung ini tidak ada yang suka. Di kampung ini tidak ada yang suka. Berhenti, Den. Tidak ada. Oh, jadi selama ini di kampung di kampung Cikaraton ini tidak ada yang menjalankan tali paranti orang tua. Tidak ada. Ada turunannya tidak dipakai. Oh iya, itu telapung punan Yud. Dia mana dipakai dia mah. Ya insya Allah nanti kan tadi udah dengar dari buyutnya sendiri, berhubung kamu berwujudnya seperti beka menjaga gudang. Itu namanya Ki Ageng Raksa. Ki Ageng Jaya Raksa. Kalau saya wujud dia gak bakalan kuat, Den. Kalau wujud kan dia gak kuat. Ya. Kalau wujud sama apunya saya mau gak? Mau? Ikut, Den. Mau ikut saya? Ya. Kenapa? Den. Kena wangi kenapa? Banyak di rumah Aden juga. Apanya yang banyak? Yang atau kan udah banyak? Yang Aden urus. Oh banyak. Kalau emang banyak di rumah kenapa? Buyut Ageng pengen ikut kenapa? Wanginya. Saroh. Beda auranya, Den. Oh beda. Ya udah, makasih banyak. Bilangin, Den. Bilangin ke siapa? Bilangin sama ibu kenapa? Saya pengen ikut Aden. Oh, saya harus bilang dulu ke ibu. Atau iya nunggu jagaan saha. Ada. Dari pindah. Oh gitu. Aduh. Sok aku nanya nanti. Bingung yang nanya ke ibu barang geus bingung. Pengen pulang. Makanya kalau pengen pulang, pengennya sempurnakan. Terus yang menjaga emas yang ada di sini siapa? Ada lagi? Ada, cuma tempat saya kosong. Atau iya, makanya kalau ada yang nyolong boleh. Kan ibu bisa. Oh iya, ibu apa? Ya udah dipindahin aja itu di rumahnya Bapak Sanjaya. Maling. Hah? Belum kuat, belum menjalankan tali paranti. Oh, belum kuat. Ah, ayo makanya hewan. Makanya hewan belang. Nah, iya. Oh gitu. Ada enggak dari tim AMB yang pengin bertanya? Ada enggak yang dari tim? Nih coba tuh. Ada teman saya pengen bertanya sama Ki Ageng. Boleh ya? Sampurasun. Apa gimana, Den? Halo, apa? Pandian, Den. Ah, depan ke geus lebih pandian. Ira itu yang hapeuk. Kumaha masuk ulah halieun kumaha ieu? Telok mandi. Seungit. Telok mandi mana?
Moga ge teluk diamalkeun. Oh. Kumaha Hakim lah jadi bola kerkeun baan. Lagi pananya sarua anak buah kula ki. Ulah nempo bauna. Ulah enggak bapekna. Pertanyaan anar berkualitas. Ayo meta den. Hah? Lain. Belum man. Ah, ai gara ta. Emang ono merek gitu, Yot. Oh, karoret. Orang sikaraton. Mata geus teuing, aya ono merek mah. Goreng oge sikaraton. Oh. Salah saya aja deh Yud. Saya nanyakan. Nah, kumaha ieu? Nah, sampurasun Yud. Cuma kumaha ieu? Sama yang tadi saya. Yang mana? Yang tadi kata Uyut hapek ya nah. Kalau saya hapek enggak? Siapa ya karuhun? Oh ya karuhun, ya karuhun. Gut sarua. Saruanya itu, ilu gitu kuari kali. Pernah main situ. Ayah. Orang mandi. Ayah. Lain yot ya. Iya kau lain sok lo banunya baik. Kudu kumade yot. Biasa. Tadi ge aya pas imah kumaha eta sakumaha sepuh sia kitu pasrakeun ka Allah si Malik tale ulah dendamnya ditnya ke tali paranti awon den den agawah kacium keneh oh kitu pasrahkan sama Allah. Jangan dibalas ya. Alhamdulillah. Doanya aja ya. Sekarang sudah mulai terasa oleh beliau. Iya, saya paham. Makanya tadi juga ada kan ke rumah kan orangnya kan. Doanya aja yuk ya. Jangan punya rasa ingin membalas sirik bidik. Iya, saya juga udah paham sekarang. Mohon bimbing. Pakai hati, pakai pikiran. Ya. Supaya ilmu yang sudah ada makin barokah. Amin. Keling dimainkan hati harus selaras. Seperti itu. Insya Allah. Mohon doanya aja, gitu ya. Bimbingannya ya. Doakan kami semua kru ini ya dikasih kesehatan, dimudahkan rezekinya semua ya. Makasih Ki ya. Yang lain ada yang sudah terima kasih Ki ya. Iya, makasih Rasul. Itulah tadi pemirsa hasil mediumisasi. Mohon maaf atas segala kekurangannya dari kami. Album Misteri Banten mantap.